UPPTP, kembali lagi bersama aku Jinta Dea Baidwi selaku presenter UPPTP. Nah, buat kesempatan kali ini, aku bakal ngajak teman-teman semua buat ikutin acara Malam Keakraban Himpunan Mahasiswa Agroteknologi. Penasaran kan apa aja? Yuk ikutin aku terus! I know a galaxy and I could take you for a ride. I had a premonition that we fell into a rhythm where the music don't stop for life. Glitter in the sky, glitter in my eyes, shining just the way you like. If you're feeling like you need a little bit of company, you met me at the perfect time. You want me, I want you baby. My sugar boo, I'm levitating. The Milky Way, we're renegading. Yeah, 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 yeah. I got you, moonlight. Halo Sobat UPPTP, sekarang Jinza udah bersama Ketua Pelaksana Acara Malam Keakraban Himpunan Mahasiswa Agroteknologi. Sekarang Jinza sudah sama saudara siapa? Perkenalkan, nama saya Selza Wahyu Bahari. Selza Wahyu Bahari, sama saudara Selza nih. Jinza mau nanya, persiapan yang udah ditetapkan kepada peserta Malam Keakraban ini apa aja? Dari kami, dari panitia sudah mempersiapkan untuk peserta untuk membawa peralatan, yaitu piring, ya contohnya sebagai alat makan lah, gitu aja. Oh, berarti banyak kelengkapan-kelengkapan untuk mereka sendiri, iya. Ya. Oke, untuk yang kedua, sebagai ketua pelaksana nih, persiapan aja yang sudah dilakukan untuk memulai acara Malam Keakraban. Kami dari udah awal bulan sudah mempersiapkan banget untuk acara ini, dan kami mempersiapkan tenda dan meminjam itu dari batalion. Ya, gitu. Oh, udah mempersiapkan tenda dari awal-awal, berarti udah, yeah, dari satu bulan yang sudah, ya. Yeah. Oke, udah lama ya. Sama kenapa sih di Himpunan Mahasiswa Agroteknologi ini harus diadakannya? Karena itu udah agenda tahunan dari prodi, supaya dapat mempererat silaturahmi lah, gitu. Mempererat solidaritas seperti temanya tadi ya. Untuk sebagai ketua pelaksana, kendala apa aja sih yang ada dalam acara ini? Kendalanya itu apa? Kalau bekerja itu pasti banyak yang kurang, makanya sering diinformasiin untuk selalu ayo kerja bareng gitu biar solid, biar lebih solid ya, ya. Oke, teman-teman, itu tadi sekian wawancara Jinza sama ketua pelaksananya. Terima kasih udah stay tune, dadah. Halo Sobat UPPTP, kembali lagi bersama aku Jinza Dea Baidwi selaku presenter UPPTP. Nah, sekarang Jinza udah bersama Ketua Himpunan Mahasiswa Agroteknologi, yaitu saudara Wahyudin Albasari. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah, baik. Oke, di sini Jinza mau nanya-nanya nih sama saudara Wahyudin tentang apa aja sih yang diselenggarain sama Himpunan Mahasiswa Agroteknologi di acara Malam Keakraban ini. Untuk pertanyaan yang pertama, yaitu Jinza mau nanya tentang tema dulu. Tema untuk Himpunan Mahasiswa Agroteknologi dalam mengadakan acara makrab ini apa sih? Kalau dari tema tersebut itu temanya One Night at Solidarity. Oh, berarti solidaritas gitu ya. Ya. Untuk yang kedua nih, agenda pelaksanaan acara makrab ini dilakukan berapa hari? Itu ada 2 hari, tanggal 28 sama tanggal 29. Oh. Tepatannya juga di hari Sabtu dan Minggu. Oh, berarti besok udah penutupan ya. Oke. Untuk keseluruhannya nih, keseluruhan dari panitia dan peserta itu ada berapa orang? Oh, kalau untuk panitia sama maba, kalau panitia itu ada 38. Dan kalau untuk peserta itu ada 27 peserta. Oh, berarti banyak banget apresiasi dalam acara makrab ini ya. Untuk
sebagai seorang ketua himpunan mahasiswa, apa sih harapan saudara Wahyudin ini kepada calon mahasiswa yang akan bergabung ke himpunan mahasiswa agroteknologi? Itu tadi sambung dengan tema tadi tentang keakraban itu. Temanya itu tadi kan warna solidarity. Untuk fungsi dari tema itu tuh dari saya kenapa membuat itu, biar maba sama pengurusan atau kating-kating biar bisa solid itu nah untuk membangun program studi agroteknologi. Oh, jadi sesuai sama temanya, jadi lebih solid lebih akrab gitu ya. Oke, teman-teman, sekian wawancara Zinza sama ketua himpunan mahasiswanya. Terima kasih ya saudara Wahyudin. Oke, tunggu kelanjutannya. Zinza mau wawancarai siapa lagi? Ikutin terus ya. Dadah. Halo sobat PPTV, sekarang Zinza udah bersama peserta malam keakraban himpunan mahasiswa agroteknologi, yaitu bersama Ica. Oke, bersama Ica. Di sini aku mau nanya-nanya nih seputaran makrab yang akan dilaksanakan. Selama dari awal sampai akhir, persiapan apa sih yang sudah dilakukan sebagai peserta? Persiapannya sih banyak ya, Pak ya. Mulai dari persiapan barang-barang, persiapan yang pastinya udah lama juga nyiapin ya kan. Dari kesiapannya, nyiapin materi semua gitu kan. Buat ngikutin acaranya dari awal juga udah disiapin banget. Oh, berarti udah siap banget dong mau ngikutin makrab ya. Oke, untuk yang kedua, pengalaman yang udah didapat ini dari awal sampai akhir itu apa? Kayaknya lebih akrab, lebih ngerti satu sama lain dengan adanya malam keakraban sesuai dengan temanya tadi ya kan. Lebih tahu gimana caranya buat solid lagi, apa yang harus diperbaikin lagi, kayaknya itu. Berarti udah sesuai dong sama temanya tadi, solidaritas. Iya. Udah mengenal satu sama lain dong. Wah, udah pastinya udah. Dong. Berarti boleh tanya lagi. Selama ini teman-teman yang ikutin makrab itu ada berapa orang yang kita tahu? Oh, sekarang semuanya saya tahu. 29 orang. Tapi ada yang enggak ikut. 27 orang. Berarti hebat dong Ica. Jadi peserta memang sudah mengikuti dengan baik acara malam keakraban ini. Terima kasih ya Ica ya. Oke. Nantikan acara makrab-makrab selanjutnya dari himpunan mahasiswa di Prodi Universitas Patutulai. Aku Zinza Dewi, sampai jumpa.